Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang biasa-biasa AEXLUIRA98. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan kembali mereaction sebuah video. Video apa? Video trailer dari game asal Indonesia ya, Red Out 2 yang baru aja rilis 2 hari lalu. Ya walaupun trailernya udah 1 minggu yang lalu ya, tapi dengan apa rilis gamenya 2 hari yang lalu membuat gue excited lagi gitu untuk melihat trailer Red Out-nya. Ya karena baru ini memang gue lihat trailer Red Out-nya, belum pernah lihat. Ya kemarin baru lihat beberapa gameplaynya dikit ya. Dan kenapa gue ngelihat trailernya aja? Kenapa kok nggak mainin aja langsung? Nanti di video akhir itu gue bakal jelasin kenapa. Oke, nggak usah berlama-lama. Mari kita langsung lihat video trailer dari Red Out 2. Oke, let's check it out and let's begin. Oke, mari kita mulai videonya. Official trailer. Soundtracknya mantul juga ya. A game by Digital Happiness. Ya, yang belum tahu Digital Happiness ini studio developer asal Bandung ya, asal Indonesia. Yang udah ngeluarin game Red Out juga yang udah terkenal di dunia dulu, bahkan sempat dimainin PewDiePie gitu. Nah, ini Willindanya rambut pendek sekarang ya, padahal di Red Out yang pertama kan rambutnya panjang gitu. Tapi emang di DLC terakhir yang itu emang dia rambutnya kepotong gitu, kalau gua nggak lupa ya. When nightmares never end. Ketika mimpi buruk tidak pernah berakhir. Kancingnya buka gitu ya. Jadi anak nakal ini Lindanya sekarang. Grafiknya jauh lebih mantap ya memang ya. Kesan horornya udah dapet gitu. Dan ini bahkan bukan di sekolah lagi ya, tapi di kota gitu. Tapi kenapa masih pakai baju SMA ya? Live Instagram bukan? Udah 1000 lah yang nonton. Waduh, itu kenapa sih? Keserupan ya. Wih, hantunya lebih mantep kayaknya nih. Wah, apa itu kuyang? Berterbangan begitu. Lebih sadis juga ini hantunya. Udah megang pisau. Ini hantunya malah ini bisa megang kapak loh sekarang. Ini malah bunuhin ini ya, udah nggak cekrek-cekrek lagi gitu. Atau memang ada tapi ada unsur senjatanya ya. Red Out 2 ya, game yang baru aja dirilis 2 hari yang lalu ya, dan udah pasti dirilis di Steam ya. Ya di situ memang tertulis tanggal 20 ya, tapi kena delay 2 hari jadi baru dirilis di tanggal 22-nya, karena ada katanya developernya ada bug sedikit jadi diperbaikin dulu baru dirilis 2 hari. Ya walaupun cuma delay 2 hari ya penting gitu karena untuk memperbaiki bug-nya. Oke, bentar. Oke, itu teman-teman, jadi itulah video trailer dari video game Red Out 2. Game asal Indonesia yang booming ya. Dan apa ya, oh ya, yang tadi di awal, kenapa gue hanya ngelihat trailernya aja, kok gak mainin aja gameplaynya? Ya karena laptop saya ini laptop cupu yang RAM-nya aja cuma 4GB. Dan kalau kalian lihat sistem requirement-nya itu ya
ini ya, bisa dilihat. Nah, kalian lihat sistem rekornya aja kayak gitu. Ban laptop gue itu tidak sanggup untuk main game satu ini kayaknya ya. Walaupun belum dicoba sih, ya kita lihat saja nanti ya. Siapa tahu saya mau upgrade RAM atau seperti apa kita mainin game yang game horror satu ini ya, selain memang mendukung developer asal Indonesia ya. Dan teman-teman yang mau lihat gameplay dari Dread Out 2 ini itu bisa cek card di atas, itu udah gua taro ada video gameplay dari YouTuber asal Indonesia, YouTuber gaming terbaik di Indonesia ya. Apalagi kalau bukan Miook, itu udah gua taro cardnya di atas dan kalian bisa lihat di situ gameplay dari Dread Out 2 itu kayak gimana. Dan udah pastilah pasti seru kalau udah dibawain Miook gitu ya. Dan untuk harganya buat teman-teman yang mau mainin game ini itu udah ada di Steam sekarang, lagi diskon 10% ya. Dan ini harganya. Nah itu ya, ya murah lah untuk game Indonesia gitu loh. Ayo dukung lah, beli game ini, jangan nunggu bajakan ya. Jadi kalau bisa ya dibelilah, apalagi mumpung lumayan loh diskon 10% itu. Ya hitung-hitungan sisanya apa namanya bisa buat beli jajan gitu kan. Dan oke ya, mungkin itu aja. Semoga nanti game Dread Out ini bisa dimainkan oleh seluruh orang pecinta game horror di dunia ya. Ya banyak gitu, gak dari Indonesia aja. Dan kita bisa berharap dari game-game kayak gini ya, game Indonesia ini bisa lebih meluas lagi lah, bisa lebih terkenal lagi di worldwide lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari video gue kali ini. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Oke, see you next video.